Hello, assalamualaikum. Jadi pada hari ini kita akan buat demonstrasi untuk cara menghalau burung di ladang. Sebentar tadi kita telah lihat bahan-bahan yang telah disediakan. Jadi dengan bahan-bahan tersebut, ini cara-cara untuk melakukannya. Mula-mula dengan botol kosong, kita akan crack pada 4 bahagian. Pastikan botol ni dipotong tapi jangan sehingga hujung. Pastikan ada ruang sedikit. Kemudian kita akan buka dan kita akan lipat plastik ini. Ia berbentuk seperti kipas. Lebih kurang macam ni. Berbentuk seperti kipas. Lepas tu penutup botol ini kita akan buat lubang di bahagian tengah. Pastikan lubang dia muat untuk lidi masuk. Dan jadi seperti ini. Kemudian kita mempunyai bekas sebagai tempat untuk kita meletakkan lidi. Jadi pada bekas ini juga kita harus membuat lubang di dua bahagian, depan dan juga belakang. Pastikan dia selari. Jadi saya telah buat lubang di sebentar tadi. Jadi dia berbentuk seperti ini di bahagian depan dan juga bahagian belakang. Pastikan lubang dia cukup besar untuk lidi ini menembusi bekas tersebut. Begini. Kemudian kita boleh terus tutup penutup botol. Pastikan kipas terus berkembang bagi membolehkan dia berpusing dengan agak mudah. Kemudian pada bahagian belakang, dengan menggunakan botol kosong yang lain, kita akan memotong cebisan daripada botol tersebut. Jadi ia seperti ini. Lepas tu dengan menggunakan cebisan tersebut, kita akan membuat lubang di tiga bahagian, di bahagian tengah, hujung kanan dan hujung kiri. Jadi saya akan buat lubang dulu. Lepas tu dengan cebisan ini kita pastikan bahagian tengahnya boleh melepasi lidi. Jadi dia akan berbentuk seperti ini. Di bahagian hujung cebisan plastik botol ini, kita akan meletakkan tali rafia. Pastikan ia terikat agar tali rafia tidak jatuh. Kita terus dengan
di hujung belah kiri. Jadi kita kena pastikan tali rafiah ni selari pada panjang yang sama. Jadi macam kita boleh lihat tali rafiah belah kiri juga belah kanan adalah pada panjang yang sama. Kemudian di hujung tali rafiah ni kita akan ikat dengan paku. Jadi setelah kita ikat, dia akan membentuk seperti ini. Dan pada bahagian tengah yang sebenarnya tadi kita telah membuat lubang. Jadi kita just kita masukkan di ke bahagian lidi. Jadi ini adalah hasil. Oh, pakai tadi itu. Jadi setelah ikat di dua bahagian, jadi ini adalah hasil kipas cara menghalau burung di ladang. Jadi cara dia berfungsi apabila ada angin yang kuat di bahagian hadapan yang akan memusingkan botol ini, dia akan memusing seperti ini, dan bahagian belakang akan menghayunkan paku, dan paku ini akan mengenai tin ataupun aluminium dan dapat menghasilkan bunyi yang sangat kuat. Jadi seterusnya kita akan lihat bagaimana ia berfungsi di ladang. Terima kasih. Kawalan perosak burung. Kita tak buat orang-orang kan. Kita buat apa benda nama benda ni? Windmill. Bird repeller.